kata guna Abdul Mahmud ada salah satu tengku lekap di para sahabat bangal masuk bulan Ramadan sementara nanti baru setepung lebih dari perumusan dekatan pada sini. Tengku lekap punya inisiatif bersunat setelah atau beranjuran meskipun punya sunat di kajian Nabi tapi kita anjuran bahan-bahan adat kebiasaan dari para sahabat saya pemahami masyarakat. Masyarakat banyak mohon maaf lahir batin yang kelas ya. Padahal tidak kalah penting mohon maaf lahir batin sebelum bulan Ramadan. Karena orang yang masuk bulan Ramadan, kayaknya pun permusuhan dan semacam, resiko nak pasang tidak terima, terangin tidak terima, amal ibadah selama bulan Ramadan, meskipun secara simbolis dan tidak secara lafal dan bersalam-salaman, maka pertama bertekad untuk nyepor orang. Banyaknya pun permusuhan dan kesiaran apa yang dalam waktu Ramadan, dan berharapkan mantar, ada kesempurnaan, kesempurnaan masuk bulan Ramadan. Fi khairin wa afi ala hadhihi niyat. Situm Islam. Terang akhir, saya maksud syarat wajib orang apa se-Islam, saya maksud. Artinya, reng Islam lo wajib nyoro ke reng kafir. Artinya, ketika kita berdampingan dengan orang non-Muslim, wajib, ayo pasah, kita lo wajib nyoro ke. Ada beda reng Islam. Lain menurut reng Islam. Andi kewajiban berreng Islam, apa sih wajib nyoro, amar makruf. Tapi mon di reng kafir sakotop tolabu. Lo wajib nyoro ke reng kafir. Kenapa? Karena salah satu syarat wajib puasa Islam. Berbalik, meskipun kita tidak wajib menyuruh non muslim untuk berpuasa, bukan mereka tidak berdosa. Mereka tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa tidak Islam? Kenapa tidak puasa? Artinya, esek sekolah nasi kafir, esek sekolah nasi lapasa, esek sekolah nasi abajan. Kan kita selaku orang Islam, lo wajib nyoro. Anapa? Dalam masih, siapa asal pun kafir. Tum, putus Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang fa'ala bukati wa'alwari 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 wa'alwari. Para tretan di sebelah ini saya sempat kumpul di pembangkian di Pinan kudunan antara tretan di sebelah ini benar-benar dan masalah sepertama mencoba syukur dan adunan ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul qawmat tabi'in setaja para mangkar pembangkian rutinitas rutinitas biasa kita laksanakan bersama itu di amal ibadah saya manfaat dari kecemparan dan petunjuk-petunjuk dari ajaran Ibn Allah subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan dini dunia wal akhirah sekaja ahli sebuah palingan kecemparan sempurna dari swarga, dari sunnah sampai pagi dan swarga amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagai mukaddimah apresiasi dari sebagian tretan ahli sebuah ini saya mengadakan komunitas kumpulan antar sepupuan tretan dan kalian untuk perkara siapa perlu dipertahankan dan terus lanjutakin ke generasi-generasi selanjutnya karena mungkin banyak beberapa perkara namun dua hal saya pertama badan silaturahim saya bisa dilaksanakan bulanan mungkin bisa memenuhi kewajiban atau keharusan yang tidak sempat karena kesibukan kita masing-masing
alhamdulillah badakin perkumpulan bulanan antara setiap anak disebut. Silaturahim menjadi penting antar masa ibadah sedekah ibadisakin sama Allah Subhanahu wa taala dekah pesiar asal sing laksanake. Lokot Islam lokot bagus. Bahkan maki orang kafir, bahkan maki orang ahli maksiat mon stabil silaturahim maka sama Allah Subhanahu wa taala apa iblis kesuksesan dan keselamatan dan rezeki nak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada mungkin wa inna ahla baitin qad takunu fajar. Kadang sebagian setengah kelompok keluarga ahli maksiat. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala ma yunmillahu lahu amwalahu wa auladahu bi silatihim arham. Maka bi Allah makun ijaga nak buat pun ijaga keluarga nak ijaga ekonomi nak sebab silaturahim. Karena kajian Nabi juga dalam beberapa hadis menyatakan bahwa paling tanda sebuah lisan seekor le manusia nang tunya benar nang akhirat nang tunya ekor le salah satu ibadah silaturahim. Untuk selanjutnya pakai nang akhirat Allah Subhanahu wa taala beri as-siratal mustaqim. Sedaja manusia pun terlibat mengirim tetek. Dan dua di depan beberapa riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala beri dua nang kanan kirin tetek. Sepertama silaturahim, semerdu amanah. Silaturahim saya berkir kanan, al-amanah saya berkir kajar. Maksudnya orang yang selebat, seenteng dari silaturahim. Semoga di silaturahim, maka icung ke akhir di silaturahim. Sebenarnya juga orang yang seenteng dari keamanah, amanah secara umum. Amanah keluarga, amanah anak, amanah masyarakat, amanah agama, syariat. Mau seenteng, maka icung ke akhir di silaturahim. Bisa amanah, saya berkir kajar asra perustaka. Alhamdulillah, ban badan usulan ban kegiatan rutinitas sepopan sepani itu orang mentar jadi aturan kejemparan fitin untuk ya Allah amin ya Allah. Kemudian simak dua untuk momentum perkumpulan esok makin itu menjadi lebih penting lagi karena kuliah disampaikan insya Allah bakal hadapin bulan Ramadan pada badan ya tuh hilal lagi insya Allah rawih rumah cuma setung hal sebanyak loaning masyarakat nampak beristung orang yang merasa di Abdullah bin Mas'ud mungkin Abdullah bin Mas'ud ada wakil ya Abdullah bin ibn Mas'ud kaifa tastaqbiluna Ramadan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya perasaan yang sekarang santin Abdullah bin Mas'ud dari rumah para sahabat nampak ngadepin bulan Ramadan dari menyambut bulan Ramadan akhirnya baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Abdullah bin Mas'ud abu maka ahaduna yajra ayat kula Ramadan fi qalbihi misqalu khardal min hiddin li akhihi al-muslim. Maka Jabun Abdullah bin Mas'ud ada salah satu tengkula kapi para sahabat bangal masuk bulan Ramadan sementara hatinya beri setepung lapir dari perumusan dan pada Islam tengkula punya inisiatif beri sunat sesetengah tapi anjuran meskipun punya sunat di kajian Nabi tapi kita anjuran dan adat kebiasaan dari para sahabat saya pematuhi masyarakat. Masyarakat banyak mohon maaf lahir batin mengkelasan. Padahal tidak kalah penting mohon maaf lahir batin sebelum bulan Ramadan. Karena orang yang masuk bulan Ramadan, kayaknya permusuhan dan semacam, resiko dah pasang untuk terima. Terima, untuk terima amal ibadah selama bulan Ramadan. Meskipun secara simbolis dan tidak secara lafal dan bersalam-salaman, maka sepertama bertekad untuk nyepor orang. Banyaknya permusuhan dan kesiapan dalam menutup Ramadan. Dan berharapkan mantar pada kesempurnaan kesempurnaan masa bulan Ramadan fi khairin wa afi ala hadhihi niyat wa kulli salah ila hadrat nabi sallallahu alaihi wasallam fatih alhamdulillah ada boleh. Boleh saya ki anu mobil nanti roda. Mereka kurang anu. Kurang santai. Ya. Oh, ngapain mic dia ya? Mana orang sampai santai deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah semangat dan itu kepanjian kita sekedua kali pun kita sepakat bahwa
perkumpulan straight tanan sepuan yang mungkin gak dito karena memang momen kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita kaji diisi dengan katakan mudzakarah musyawarah patang emot straight tanan membahas hukum-hukum pasar dari itu, dan kita insya Allah punya 9 poin yang memangkir seadaan setelah kita sudah situ mereka, tapi saya urai dengan memakai bak tulisan Latin pemangkian saya terpungkur insya Allah semakin kerapun nerang akhirnya sekacar mereka kita dari ada baru sebudian itu asapun emotin yang waktu seada karena memang hanya kita terbatas waktu, kita punya waktu sekitar 40 menit. Waktu kita mengurai hukum bahasaan, namun sebut dua. Berdua wajib, berdua sunat. Itu berdua ki, karena waktu lo cukup, sensor. Lama kian, itu terus akin. Saya pertama, terang akin, berdua bahasaan wajib. Dan Islam, bahasaan wajib mereka, itu umenem. Mereka terang akin, bahasa Ramadan, bahasa nyerai Ramadan, bahasa kafarat. Dan kafarat, mungkin melebar pembahasan kita ketika membahas kafarat, bade kafarat jima untuk orang laki akan kami terangkan dengan poin ketelok mungkin. Bade juga kafarat orang mati orang. Alhamdulillah. Sampai sebut setelah kita membahas pasal kafarat nomor telok, mada yang baru pembahasan ini ke kita. Bahwa orang alhamdulillah mati orang itu pun telok. Enggak bisa bade kekeliruan di dalam tulisan. Nang seadan kami tulis sengaja. Pasalah pasyibhul khata. Memang sebagian mengkitab ibarat sibul khotok sebagian kitab, tapi semasyhur nang madhab kita Syafi'i bani sibul khotok tapi sibul amdi sengaja salah serupa sengaja saya sengaja naudzubillah lakala mamati ya mati nore yang kelaban bareng saya lakala mamati gitu di pedang bibotoh yoncuk mati nore yang kelaban bareng saya lakala adut mamati di orang ini kocak sengaja amma saya khotok kelero mati orang tapi lo nyantik nambu nabra nambu pao tempat goreng nyebak mano tempat goreng tetapi nabra kan lo niat mati orang ini salah saya nomor telok iku cak sibuhul amdi tetapi serupa sengaja aku nukul dek goreng saya ada telok mati keng nanti abrung pasti tak mati nyelte orang mati nyantap orang mati miles orang mati ngebes orang mati ini iku cak sibuhul amdi serupa sengaja. Lalu hukum dibagi tiga-tiganya kak Rito bagi dua. Saya pertama baik sesengaja atau sekelero sekelero tu kena berat dan semacam atau serupa nenggak serupa sengaja. Nanti ni kan di kewajiban ada wajib apa suruh bulan turut-turut. Nah ini saya maksud nomor telok pasal kafarat wajib. Lah beri pada pertanyaan istona dari bakin gak yang ada dari mengurangi bini sama mana saya alhamdulillah semati orang kafarat ketika le head kan wajib apa satu bulan turut-turut peke wajib tidak boleh peke tidak boleh lah dari mengurangi bini dia kebi ulama ya mungkin mertum bereng selakar la ceti tebiak ampun meke tidak kapasah tongkel head tonggala nifas, tonggala sakit, sebagian ulama ni ke lo meke dek turut-turut. Tapi orang bini apa satu bulan? Nanti bila orang bini mati orang sama mana? Dalam pas satu bulan dah pas biasa ke? Keng deki mon sebenarnya head bitong mung bulan pertama head telo are sama head petong are sama mana? Yang bulan si kedua head petong are sama mana? Berarti yang dua tang 14 deki sebenarnya mung bulan kita lo 14 are. Mana ke? Nikah mulai mulai dari awal bulan. Awal bulan, karena bulan yang Islam, bulan yang Islam, roknya ke sangat dekorare, oh tak betul perware. Ketika amulai awal pasah, emulai di tanggal itu, tak peduli bulan gila isi sangat dekorare, oh tak betul isi, tolong perware. Sebenting sebulan, mun amulai dari tanggal situ. Lah permasalahan, ketika ada orang bini, apa sah kafarat? Amolain dari pertengahan bulan. Contoh seumpama amolain bulan Recep. Recep amolain tanggal 20. Berarti kini bulan kedua, ketelok, keempat, bulan kedua Recep Syakban. Oleh 10 hari masuk ada bulan Syakban.
Sya'ban, karena kita mulai nang bulan recep nang pertengahan bulan tanggal 20. Deki di ulama suruh serai nang bulan kata lo, suruh pasampurna atmimha thalatin, anggap ini 30 hari. Baik hakikat Sya'ban ini sangat lekor, atau hakikat Sya'ban ini ese tolong polo, pokok mana mulai di pertengahan bulan, nyampur na akhir lagi kutu pasampur na tolong polo hari. Berarti mana mulai tanggal 20, andi otang sepuluh ah, sepuluh hari. Ama bulan kedua, 20 hari. 20 hari. Kan mulai kan, 20. Karena mulai tanggal 20. Iya. Mau ndak tolong polo, orang sepuluh? Sepuluh hari. Sepuluh hari. Berarti nambah 20, 6 bulan ketemu. Lo tambah. Tambah sepuluh hari, jadi. Mari Sya'ban bulan Rut. Mari Recep bulan Sya'ban. Pada orang akafarat amore tanggal 20. Nang bulan Recep. Tak peduli Recep bisa setengah lekor, Recep bisa potolo polo, terserah. Yang penting kami memulai tanggal 20 Rajab. Berarti dia pun anu setengah lekor. Karena pas ini tangannya. Apa setengah kali pada hakikatnya? Tapi dekik karena andi otak, oh itu dubolo. Dubolo. Bener, nanti nambah dubolo. Tak peduli, baik sana ngas apa asal, tak bersepuluh hari, tak peduli. Pokong pesampur nakin telah puluh hari. Pada di ide, ide yang bine, mon a ide neng pertengahan bulan, ide yang bine, mon nanti laki 4 bulan, 4 bulan 10 hari. Ternyata neng bulan pertama, laki, nauzubillah, saya tanggal dubolo. Saya tanggal 20. Tapi nang bulan pertama aku orang apa sih nih sangat hari tu 10 hari. Tapi nang bulan kedua normal, ketelok normal, keempat normal. Ken, nang kali itu serayan. Karena kita hanya amole tanggal 20, tore serayan selama berapa? 20 hari. Arti, pokok nggak sempurna 20, ada tiga 20 hari. Timun yang sombong mana sahabat apa sangat hari tu nak rohim, berarti kau tu nambah selekor. Ada ki sepuluh hari, ki karena 4 bulan sepuluh hari. Jadi ingin nega mon bahas tentang amolai kafarat atau idda di pertengahan bulan. Tapi yang amolai di awal bulan normal. Head lo mekak tak tertabu, tak berturut-turut. Tapi ada ki serai enam bulan ketiga. Paham tak tu? Jadi serai enam bulan ketiga. Dia maki dari yang laki mencang sekele anak muda mak mon sakit sini kecukur makin yang laki makin yang sakit mak yang laki pamana ah, kafara de jima atau kafara de mati orang mon sakit lo mekek deh mereka pendapat ulama tak ke kita nampak mon betal lo sengaja karena mandi pas makin bahas lempoin insyaallah lempoin tiga tengah apa sah rekomendasi kafara bulan ber kan cuma sebulan. Lagi tak kira Ramadan. Lagi tak kira semalam Ramadan. Akan lo meke. Lo meke. Karena lo bisa ingke babun. Lasai kemarin orang itu bahasa dua bulan. Dan kami terangkan kemarin bahwa mun nenget wajib disos kecuali ada pemaaf dari keluarga korban. Otabe dari keluarga korban untuk minta satu sotak jatuhin. Kota bersepakat untuk minta sekian juta, diatur ya. Bersepakat ya. Lalu ini kak, kalau saya ingin sumpah mana minta satu suntak, yang sengaja, ini kak alar jadi, ada orang yang saya matiin. Ada orang yang saya matiin. Tapi mun nabrak, nambut ke pak orang, nyentik senomor dua, ini kak si kita bahas kemarin, alar asobat. Ada orang yang nabrak orang yang mati. Ada orang yang nimbak manuk ke pak orang. Ada orang yang nambut ke pak orang yang mati. Ada orang yang nyentik orang yang pas mati. Ingin pepasa dua bulan, ini yang kita bahas. Pas kafarat. Selain itu, wajib mader satu untah. Otabe, kesepakatan berapa juta pun. Otabe silahkan, lo minta. Lah, ketika kita sepakat atas satu nominal, atau kita sepakat atas satu 100 untah, saya sama aja, asobe. Asobe kuah, keretana senabra, sebuah penakanah, sebuah punah, dua punah, majadi dari bapak, ben bapak, ambanah, nih keban sompen. Anak apa beri salah situng alisa. Kenapa mereka padahal kami yang nabrak? Kenapa deki bi aso bi cekal kebanyanya? Mana jalan jadi stang? Mau nimbak begitu?
Ama ada sesengaja ni waktu anak jadi tidak boleh yang sembunyi. Nah, nomor empat, fase ganti fidyah sudah diterangkan. Silahkan kembali dekat video pertama. Nomor lima, istisqa sudah kami terangkan ketika ada perintah dari pemerintah. Nomor enam, fase nadir. Nah, neng sunat, fase sunat, nanti kami bagi neng kitab yang kita lo berulang-ulang selama sebulan, setahun, seminggu. Yang sebulan, mari terangkin. Sabun bulan, berapa sunat? Awal bulan, nomor dua pertengahan bulan, nomor telok akhir bulan, nomor empat hari bid, ayamul bid, kocak hari pote, pokoknya tepan teran bulan. 13, 14, 15. Seneka juga sunat tiap bulan hari sud, kocak hari celeng, pokoknya tepat petengah bulan. Belum lekor, sengah lekor, terpolo. Sudah kami bahas semua. Selama setahun, bertasung A, tanggal sana, bulan Muharram. Bada Asyura, 10 Muharram. Bada Tarwiyah, sana Dzulhijjah. Bada Arafah, 10 Dzulhijjah. Bada 6 Syawal, 60 min Syawal. Belum sana ya. Ya turun, nomor berapa gitu? Anu di Arafah kah? Belum sana. Arafah. Ya. Belum. Pas Arafah nah sana. Alhamdulillah. Eko cak Arafah kena orang. Alhamdulillah. Nek kan ngorok kiai boleh takong guys. Jadi nomor sanga Eko cak Arafah kena orang ke bangga wukuf nang Arafah. Amma tanggal baru Eko cak Tarwiyah kena lambe orang mon wukuf nang Arafah sebelum hari Arafah sebelum tanggal 9 mereka berbondong-bondong membawa air dari kota Mekah menuju padang Arafah. Ibaim, anapa? Ken mana lu arjen? Melainkan kau cak aritar, tarbiya. Baru semakin sampai makin nang pengkira makin kita tak pilih Mekah. Amin. Nang perjalanan dari Mekah menuju Arafah, ni ke banyak bukit. Ya kan? Nah, di atas lah. Wah, di atas. Waktu anu. Nengan oleh adik, subhanallah. Dan perjalanan dari kota Mekah menuju padang Arafah sekitar segemi kilo banyak gunung. Padang gunung ini tidak daman, daman, buran. Sabun Abu Yesid Muhammad kula yang ramah. Ada buran bekas dari situ sebagai debir ini harus rosit lambat. Situ waktu mempe, tempat musim haji, orang sehaji ke laki haji mak. Dek situ sebagai debir. Haji mak kopi. Akhirnya tak sering tarik ulama zaman berdengar kuliah Arab kami pergi mak orang yang banyak ada kakek bekalan dia amal si bekal itu resah bi orang yang banyak sekarang akhirnya ngebayi buruan dari Mekah sampai dek padang Arafah si asal orang tanggal belu ekoca hari tarwiyah meberes arjen ni beain pai berdiri kayaknya manyelen sang gemudi nih mereka ekoca tarwiyah sawan 6 sawan sitin min sawan termasuk kami sebut kemarin apa apa asah puasa di bulan-bulan mulia. Di bulan-bulan mulia sempat Recep boleh Dul Qa'dah Dul Hijjah Muharram setelah aurut bulan 11 bulan 12 bulan situng seketibi ketibi bulan petok bulan Recep termasuk yang jurakin nang sunat kanjeng Nabi mebanyak pasa sunat nang bulan Syakban ya turun kula bermatur bulan Syakban la emotif jadi berdalam ulang selama seminggu kami terangkan marasare hari Senin ben Kamis sunat ba ben puasa. Lah, sekilo ibahas esensial bari nikah. Bade makro bade haram puasa. Se makro puasa makro maka tibi hari Jumat. Jumat tro di dia puasa. Termasuk anak mik makro akin mungkin Jumat melolok bi ulama sehingga mun apa sa sunat gandeng bi Kamis atau bagandeng bi Sabtu te Jumat melolok. Banyak alasan daripada ulama salah situng alasan male lo merepot de amal ibadah seiran jurakin nang hari Jumat banyak selawat banyak sedekah munapasa bisa jadi tedu alhamdulillah abang napasa ni boleh lah selawat ni boleh jadi nek alasan kenapa hari Jumat dimakruhkan dalam syariat amma hari Sabtu lo nek hari si takzim yang diagungkan oleh umat Yahudi amma hari Minggu makro kenapa seminggu melolok karena mereka hari yang diagungkan oleh umat Kristen. Senomor empat makro pas setahunan ketika melalai
melalaikan anjuran-anjuran ini yang tidak disebut kemarin. Pada fase 2, ekocak somudar. Somudar apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Kecuali arek-arek seharmakin apasa. Setelah kita tulis kemarin, bentuk. Ada 5 hari, ini keseharam ya pasien di kita. Ada kelasan kita bahas. Tapi pas setahunan ini, orang apa sebenarnya? Tung, ekocak somudar. Le somudar ini ke makro. Ikan di orang kerana melalaikan sunat-sunat selain. Sana pas setahunan, meromo iroma. Aja mau tetangga kamu hanya kebelangan. Kalau apa kalau apa jam duha, kalau mau cekor, antara masa tawar makro. Okay. Ama sama mana kik stabil. Kata orang kengik nyaman, mesem, berat ke demor, wirit, lo cecir. Neka bagus. Pasah dar. Baru boleh lo itoles, kocak pasah daud. Pasah daud kok makin pasah, dekuk muka. Pasah nak dekuk muka. Kaimah bagus daud bandar. Jumhur ulama, nyak banyak ulama syafi'iyah. Utama akin pasah daud. Lebih bagus dari mengapa setahunan. Kecuali sebagian kecil dari ulama salah situng Imam Ibnu Iz Ibnu Abdissalam. Al-Iz Ibnu Abdissalam. Sultanul ulama. Salah satu ulama di madhab syafi'i. Ajuluk sultanul ulama. Senyulukin Rasulullah lebat mimpi. Sultanul ulama. Fatwana awan apa asal tahunan. Itu pasah Daud. Karena lebih banyak kemasyarakatnya. Tapi ingin yang dianjurkan ketika tidak melalaikan sunnah-sunnah selain. Nika asal deserat makro mun melalaikan. Nah, saya nomor terlempak oleh bahas yang kemarin, pasalnya ke haram hukumnya. Haram. Di ulama bagi dua, beda haram sah. Yang dosa. Ada gencer. Yang sah. Terang. Pasal sunnah terlain bini, selalu izin suami. Puasa Senin, Kak. Lah, pakuna basah, salah susul oleh ganjaran. Susul oleh ganjaran. Kengsah. Nah, dikatakan itu bisa ikalah istimewa para ulama bahwa ibadah orang bini, orang bini soleha, bini ikalah di ibadah. Tapi bagaimana kita meseneng, mempunga lagi. Ben, insya Allah, baik bahasa cak lancar, tapi kalau abad boleh apa-apa kepik. Kamu banyak istri. Kita juga lah lain lagi. Saya boleh nak takut bapa. Saya nomor dua rosa. Salah tu saya rosa. Nekat saya maksud arek-arek saya haram pasien. Tung telesen adha korban. Dua telesen petra. Terlalu arek tasret 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Nomor 4 bulan Sya'ban kemudian tanggal 15 Sya'ban. Berarti tanggal 16 seterusnya. Lole pasir. 15 Sya'ban deh. Kesokan. Benda kecualian. Ah iya. Jadi nak benda kecualian Laras Arohim. Dan ada salah satu teman menanyakan. Beri sebut juga enggak. Oleh apa sah kebudi 15 Sya'ban. Mertung ketika disambung. Disambung kok 15, 16, 14, oleh. Otabe. Nomor 2 nyerain Pak. Pasal di utang Ramadan kodok lopain nak ingat ke 20 Syaban silakan serai. Nomor 3 sak pesan apa boleh gua sebar. Ya apa sah ah ini nak saya tanyakin ketika andi wirid Senin Kamis. Senin Kamis dari maka budi silakan lo anak Pak. Beda boleh sebut dia. Beda peran aja nang apa sah tanggal iki sampung ali to. Sampung dari tapi saya sampung benar kita tanggal tung sana. Kena kok 15 eh. Langsung. Mana anu kak? Nang tanggal 15. Nang Sya'ban dia beda orang anak der tang anak menulus mun lamare wisuda kok apa sah. Ternyata anak uang tona lah kalau iki ngengakin apa sah. Ya, enggak kan ku tahu. Kan ternyata berketepatan nah deraja ya. Anak lulus semarena separuh dari bulan Sya'ban. Mungkin nang referensi tak kok mun enaderakin bisa ke. Allahu a'lam. Mungkin kami harus merujuk lagi tak kok keliru aja. Tak kok karena nader kada itu ketika bertentangan di hukum haram losa nader. Iya. Sini ke umum. Sini ke umum. Ada mun pas satu setahun sebenarnya. Ah, kalau bisa. Lo ya kan beda orang itu mun apa se lemes ya kan kena
Saya lagi mun biasa, orang mun biasa apa sesunat, mun apa setur kan? Iya. Mesti. Nega, kor tidak menganjurkan melalaikan kewajiban yang lain, kesunahannya cenderung wajib sunat bagus, paling bagus. Keng engen, aris lemak tak rangkong cek pasen. Adha, fitri, tasrek, kemudi 15 Syakban. Kecuali esampu, kecuali orang apa sah tahunan, kecuali orang apa sah boleh Daud oleh kemudian Syakban, kecuali orang nyerain. Tetapi yang ini esampung nyerain pasal Senin Kemis, pasal boleh, pasal tahunan silahkan kemudian Syakban diteruskan. Ini kalau apa? Senomor lima hari Syak, hari Syak, hari Mangmang, last time terang akin silahkan kembali dekat video saya ada. Lah, poin pertama ni kan sebenarnya mukadimah tapi poin pertama kita bahas ni kan. Syarat as-sanah apa sah? Syarat as-sanah apa sah? Berdempak. Tung Islam, mari bahas. Dua tamis, mari bahas. Dan nengkai itu kita melebar, kita punya dua istilah. Tung, tam, yis, dua, mukal. Mukal lam. Lastari dan akhir, sewadak tamis, bisa akhir jidi, bisa akhir jidi. Mukal lam, mari dan akhir, andi syarat lema, andi akal. Tamyiz, belik, lok buta, lok tengal secara agareng oleh independen wa Islam. Ini kembali bahas. Senomor telok, lok head, lok nifas. Senomor lima, ini kesombongan di profesor, hari tersebut berpotensi, potensi. Jangan keliru. Tapi, antakunan ayamu khabilatan lisawmi. Arenah patut menerima untuk ebasayam. Ini syarat senapasi nomor 4. Arah apa yang tidak berpotensi untuk melaksanakan puasa? Tiga. Tum, nara, belo. Nika tidak berpotensi untuk puasa. Selema. Iki mana bi beda hati kosong bos, ketua kiri kata lima bos. Ini data. Deki mondang video nika bisa. Karena nika kosong bi gula. Udah ngeliat ada pembahasan selain. Ano penyamana? Youtuber sesepa kerem gangko youtuber Maxi are cek saking bahasa Indo YouTube je lekas kak banyak PC ya tak kok di mana di mana lu are iko sini iki Rambi. Kau sedar? Kau sedar? Kau sedar? Poin pertama yang harus kita pahami syarat sana pasang. Terus apa sah? Ini kehukuman. Empat. Nah mungkin kami akan pindah ke poin nomor dua. Syarat wajib pasang. Saya orang yang saya wajib kena pasang di Allah. Syarat wajib puasa. Ini tentang karena ini ketung-ketung boleh nulis sahabat rajin sahabat. Terus. Nggak kuih sejalan ini ketelaan. Pak Metto sejalan. Syarat wajib. Larang, kita belajar ini yang memiliki wajib puasa. Syarat wajib puasa bedele. Bedele mak. Situm Islam. Terang akhir, saya maksud syarat wajib oleh apa se-Islam, saya maksud. Artinya, reng Islam lo wajib nyoro ke reng kafir. Artinya, ketika kita berdampingan dengan orang non-muslim, wajib, ayo pasah, kita lo wajib nyoro. Bagaimana beda reng Islam? Lain pun reng Islam. Andi kewajiban bereng Islam lo apa se-wajib nyoro, amar makruf. Tapi saya, tapi mon di reng kafir sapa totolabu. Lo wajib nyoro ke reng kafir. Kenapa? Karena salah satu syarat wajib puasa Islam. Benjabalik, meskipun kita tidak wajib menyuruh non muslim untuk berpuasa, bukan mereka tidak berdosa. Mereka tetap akan
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa tidak Islam? Kenapa tidak puasa? Artinya, esek sekolah nasi kafir, esek sekolah nasi lo apasa, esek sekolah nasi aku ajen. Kan kita selaku oleh Islam, lo wajib nyoro. Anapa? Dalam masih siapa asal pun kafir. Tum, putus Islam. Nomor dua, mukallaf. Mukallaf kita awane, monetitas dan menurut-urut menjadi balik andi ah, balik andi akal. Tapi yang mungkin dekat ibu-ibu khususnya, ibu-ibu muda. Again, sewajib apa sama mukallaf? Balik. Mun lo balik, suruh ngasih dari ulama, mun kena syarat dua, tum, tamis, dua, umur ketong tak? Ketika bersyarat dua, wajib de orang tua nak walidayhi napa ayya murahu wajib nyoro. Tapi emotif karena nyoro napa abad de anak ketika di anak umur peto pas tabis bita derut tadrib launan hari pertama dujem muka hari ketelo embuin cepaksa cepaksa eki kepula itu emo ngaraya se sapa 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 emo lemes ya dan jadi orang setengah jam anak di gene kilo tak ki umur beto atau belum kilo beli kena tamis paksa orang setengah jam paksa suruh nanti mengerti kurang di nak mati mati saya itu tempat ya dan Indonesia anak kita tiap berarti aku tahu nih sudah bongkar jadi nggak setete dek kak yang jebol bagaimanapun mereka kilo wajib pada hakikatnya jadi tinggal ada cari monodok nomor tu mukallaf Islam nomor dua mukallaf. Nomor telok, lalingan. Nomor telok, bahasa ake, tapi itu kok kuat. Mampu untuk menahan dahaga dan dapat. Kuat. Lalu kan itu kita pahami, emotif. Emotif, belum. Selok kuat, kenapa harus hati-hati dengan ibarat? Karena kini kak, syarat nomor empat ada bersamaan. Kuat, selok kuat ini kan berdua. Berdua selok kuat. Neng hukum nomor situ lo kuat, berarti sebaliknya kuat artinya lemah. Yang tidak kuat artinya tidak mampu berdua. Berarti secara lahir ya, dohir, secara dohir lo mampu. Secara dohir lo mampu dua. Nomor situ orang sepuh lanjut usia lansia usia saya tak mampu puasa karena kesepuh beli sakit mereka tua gelu ya mana yang masa lo mampu ini kalau wajib puasa. Oh, nomor dua, selo kuat secara dohir. Haji lo nak pembajaran ya? Haji, ikut tengah. Nomor dua, orang sesake secara medis dokter. Tidak mungkin sembuh. Tidak mungkin sembuh. Pas tak mampu puasa karena sakit. Ini makin bercampur nyaman lah. Tempo yang keluar bahasa dia ada yang mana yang satu. Jadi. Tapi mun kita kembali, mun mau sakit, tak mana orang ingin syarat nomor tu lo kau kuat. Selok kuat serah berdua bersara dohir. Ini kedua. Orang sepo telanjuk, nomor dua orang sakit lo mungkin beres boleh lo mampu asa apa asa karena memang sakit. Tidak kirohim, ni kalau wajib apa asa yang wajib majer sama satu mut. Satu mut kuat 7.5 ons. Ons per hari itu ya? Per hari. Jadi sebenarnya wajib majer beres ketong 1.5 ons. Sebagian huruf 6.5 ons. Kengengeng tak potong gelak, Allah merok kebasir.
pamorok nampak. Jadi kok lo sering tarkanda tu kan lo sih. Ada sepuhnya yang kaya lo bisa, ada kaya lo bisa. Dahlah lah tak wajib masa. Sang kena kuno main tu masa puan. Masa tanya ni kuat ni. Jadi yang kena kaya sepuh lah kalau apa puan masa lo. Senang gua sakit, nak dibilah penyakit-penyakit derem, semua napasan, lo mampu. Mereka tidak wajib puasa, cuma setiap hari harus membayar satu beras mut, satu mut beras tujuh on setengah. Lo wajib mengajar pas. Mana lebih? Lo wajib silahkan sak sekilo sama mana? Last nomor dua, secara syarat, secara dohir, secara batin kita pilih baru terelak, secara syariat. Apa boleh masak ni kan? Saya rasa wajib orang head body. Nifas. Ni kalau wajib apa sah, kau wajib nyerah. Ege nanti syarat kuat. Selok kuat dua ni kau. Moneka lah paham tapi kau ni kau betul. Selok kuat keluar dari syarat nomor tiga ni kan. Orang tua sejak ngelola dan selok kuat. Senang orang sakit tak mungkin sembuh boleh. Kenapa harus kita pahami syarat nomor telu? Karena jadi syarat nomor empat sehat. Sebaliknya sehat sakit. Orang sakit lo wajib apa sah? Tapi emotin. Nang hukum sakit nikah bagi telu. Bagi telu. Baris yang pertama, sakit secara apa sangka nih bos? Perkiraan. Secara perkiraan, apabila berpuasa akan tambah parah, atau akan abid seber nama abid seber nama yang mau sembuh lengen jeling ini kan mertu pada orang sakit lo mampu apa sah secara medis yang persangkaan kamu apabila berpuasa mungkin kata dokter mungkin akan tambah parah mungkin akan lama sembuhnya mungkin akan bisa tak ya sejen saat bahaya tapi secara mungkin kemungkinan. So, nomor dua sakit sehingga lima yakin akan tambah parah oleh lama sembuh. So, nomor telok sakit ringan selok sikit mampu apa sih. Enen telok sakit nikah, edalem hukum, mon bado orang sakit, secara medis mungkin kiai kula mon basah, saja nabil beres. Mungkin. Kula mon basah, bisa. Tapi saja sarap nyakit kula. Darah mah hukum mah makro apa sah. Tinggal aman lo apa sah. Tapi wajib nyerah. Makro, cek apa sahaja. Makro. Lamun ya, kian pula bisa apa sahaja. Tapi yakin secara medis akan tambah parah atau akan lama sembuh dari mah nikah haram munafasa. Bahkan di ulama tu yakin mun maksa apa sahaja mati mata asyir mata mati dalam kebadan susah. Wajib nyerah. Jadi mulu apa sahaja maksa apa sahaja mati. Jadi ini keharam. Mula apa? Saya tidak ada mah. Apa? Wajib nyerah. Sangat sehat. Senomor telok sakit ringan. Ada apa? Sakit kopeng, sakit gerigi. Kalau apa asap, susah. Wajib apa asap menikah. Kau hukum wajib apa asap. Yang langkah pelanggan nek sekone. Tur sekone. Amal nikah. Mun istilah ulama, sedua nikah. Ubihun li tayammum. Sana basah merosak kebetul. Sana basah merosak diangka utuh. Sana basah mati. Lah. Mun hanya prasangka secara medis mungkin nek makro tinggal jawab basah pada sehat. Kan lagi serai. Tapi mun sampai dapat keyakin
wajib doa puasa. Ping tapi nyer. Amal sama telo nika engen wajib apa asa nih sakit kris-kris sekone bersama. Nih halun pahamin. Lah keluar dari nika jadi pembahasan nomor si habib ulama bahas orang sakit niat orang sakit. Darah mau berdoa orang sakit apa asa? Nih aninya teman terlemah lemah. Ikat soro olah jin sakit. Mun sakit ngepol semalam, mulai malam masapu, terus kus deh. Tak wajib aniat, tak wajib apa sah, kanker. Kula mun apa sah deh semalam, sajian sahar deki. Kula apa sah deki sajian abid, tak wajib aniat. Tapi mun pasah malam malam sehat, tak ada sakit mah. Mun malam sehat, tapi mun siang lemah, lemah buat apa sah? Darah mah, lemah lemah wajib aniat. Malam wajib aniatnya tola pasah Ramadan. Deki mon lepol belu, kol sangat sakit wajib muka. Ya. Haram mentur sapasa. Karena mudorot kebetulan dek lambung. Mudorot wajib muka. Jadi emotin, niya tapasa bi ulama tafsir kita kutu apa namanya mana pemot wajib aniat dari malam tidak wajib. Tidak wajib niat. Iya benar. Tidak wajib. Walhasil ingat nikah pun sampai langarte nega tidak wajib, tidak wajib niat nate. Kalau wajib dari malam, mohon sakingnya stagnik, saking dari malam. Tapi wajib niat dari waktu malam ketika kalau malam sehat, kalau malam sehat, mau apa saya sakit wajib niat. Bisa dipaham bang bahasa. Nega emosin, nega syarat. Wajib apa satu, dua, telo, empat, senomor lima, bukan musafir. Mengandung. Lah, nengkan nak aja mengandung darah maka mempaking karena wajib. Akan kami bahas dengan poin. Jadi kita jeruk insya Allah. Nah, ini kan yang poin insya Allah nomor poin nomor 6 lagi. Siap. Nah, emotin, dekit yang kodok Ramadan, poin nomor 6. Nah, siap, siap. Kek male pembahasan kerjiti, apa kerjiti? Jadi kau tu pahamin syarat wajib puasa ni kan? Tu Islam dua mukallaf, nomor kau kau tu kuat, lala bener kuat dua orang yang selok mampu karena sepo, orang yang sakit penyakit karena selok mungkin beres karena penyakit. Kau wajib puasa, cukup beres benar. Jika lo tak usah bahas secara syarat yang head beri puasa. Sehat di ulama sebenarnya sehat berarti mun sakit darah kau kau telok. Telok. Lah makin syarat wajib terakhir bukan musafir. Kau tu orang yang pulang kampung lagi. Kau tu orang yang naro mana? Artinya mun orang musafir lo wajib apa? Apa sah? Engen orang musafir tak wajib apa sah? Sarah berarti tak wajib apa sah? Oleh lo apa sah? Niki standar akar tak wajib apa sah? Syarat ada mak. Keng maksa apa sasa? Ya toren. Nomor situng safar kosrin, safar towil. Perjalanan jauh paling sedikit sama kilo. Belum bolo dua. Belum bolo atau belum bolo tung atau belum bolo dua terserah. Nika aku ulama. Tapi mungkin aku nak jalan ke sorbo aja. Wajib apa sih? Tapi kau tu perjalanan jauh. Senomor dua berangkat sebelum pajar, sebelum adan sepu, sebelum sajar. Tetimun sajar dengan makai jauh, pak mangkat entar ke Brazil, mangkat Polpetto. Paham kan kamu nak bahas loh? Senomor lima, senomor telok safar mubah, artinya safar bene maksiat. Perjalanan benar perjalanan haram. Bama kama ke, alhamdulillah ke Jakarta, anu apa? Haram pokok dia. Wajib apa sah jalan? Wajib apa sah? Artinya, wajib apa sah? Kau tu perjalanan benar maksiat. Jadi akhirnya lo ni. Ada apa? Jadi Mutin, kau tu benar perjalanan maksiat. Saya nomor empat, napanya mana? Bernyombong, ya lo datang ke sana. Apa
sabar pas. Pak Prof. Saya nomor 4 benar-benar mak ni keempat. Saya nomor 4 seterakhir niat tarhis. Saya ada ber. Nah, partai nasi nak jika sebanyak lo dari orang yang ketika kena safar towil kena, kula berangkat sebelum 4 jam, benih perjalanan maksiat. Pas boleh, saya ngakan deki benih niat ngeco ke. Maksudnya jauh. Deki saya ngakan neng mobil, neng restoran, paniat ngeco ke benih anak-anak gini, apa sih niat ngeco kan lo? Haram tau leh. Jadi ketika kita hendak makan di tengah jalan, ingin, pengak bahwa ini adalah satu keringanan dari Allah. Mungkin rukhsah. Mungkin lo niat dengan. Mungkin lo ingat ada niat tarhis haram. Tangkat itu perlu kita belajar. Ya lo niat ni, cua keng sa rem ngerem je, malay orang lo nyangka dan badan. Nekap praktik, teknis, ingin. Mun kita kena syarat, sehingga secara akhlak, benih tangan-tangan kita musafir tak akan jalan, ini ke fitnah dulu yang sahabat, saya nisir. Jangan membuat kegaduhan. Jangan bikin onar. Lagi bapak makan lagi. Tapi ingin, napanya mana niat cekrok pilih, niat ke kemurahan dari Allah Ta'ala, ben usahakin ngerem dari orang yang sahabat saya. Dari orang yang saya, napanya mana saya, siapa saya selain nikah bernama dengan musafir ya. Sehingga mun musafir tak wajib apa sah kalau bersyarat empat kutu perjalanan jauh kutu berangkat sebelum bajar kutu safar benih maksiat pas kutu aniat tarhis aniat kemurahan aniat ngakan keringanan dari Allah matiin kutu aku boleh pun ada pokok ada decision ada poin kedua. Betul, pak kirim kan kok bun. Ah, aje lo kurang semak bun. Apa asal lagu kau? Lagu bahasan ya. Lagi etrawi. Aro? Ante, boleh bun, orang tu bun. Bener deh mak. Benih orang se malangkeng de perjalanan supir taksi lah yang akhir yang mana tu akhir supir bis esto syarat nomor 5 perjalanan orang musafir soleh muka soleh lo apa syarat terakhir benih orang semangkeng de perjalanan istilah kitab mudiman lis safar ulama itu buat akhir. Saya kocak mudiman di safar, orang, bi mobil, bi nena, bi anan, bi berasa, benda dia lembab ni. Lepas jalan selanjutnya, lamba orang, anu kak, orang zaman lamba, tirhal, orang berdubun, ontana, kena, aco, lene, kalau oleh apa? Karafat, cikgu ya? Ah, iya, apa ini? Karafat. Rasa. Mungkin supir taksi? Lagu itu apa sih? Masuk dia mudiman je? Benih mudiman, kalau kena syarat selain, benih mudiman, kalau masuk mudiman. Silahkan kalau keluar sebelum 4 jam. Supir taksi je mengkat sebelum 4 jam? Ya, itu kan. Kalau mengkat sebelum 4 jam. Boleh, kalau kena wajib serai. Wajib serai. Boleh. Jadi ingin, berangkat dari rumah, kita kan punya tujuan. Supir taksi. Sudir bis, orang menang matur, enung bencana. Berangkat sebelum apa je? Engen, kan oleh lo apa setengah jalan deki muka, aniat lemah. Berangkat sebelum pacar, deki oleh muka. Tujuan tak lama, silahkan. Karena kita beli mudiman di safar sehari dua hari dolar seminggu beli boleh bro mah deki. Boleh. Bini lo hibe. Allah wala pula supir kereta bini virus benar. Ya ada. Mun supir taksi re bagi semangkat sepu bagi sebelum sepu. Mun sebelum sepu oleh, mun semarang sepu tak oleh. Ke mun mangkat si oleh sebelum sepu sing niat lemah. Bener pahlawan niat. Kotwaniat lemah. Bener pahlawan niat pahlawan apa? Lah oleh kotu karena kita nang awal sepu bagi safar. Benang luar Roma, benang luar pagar. Jadi lemah-lemah dikawajiban untuk aniat.
Dan ada lagi pertanyaan enggak? Sebelum kan untuk safar memang berangkat sesudah pacer dan hari ini enggak diwajibkan puasa tapi nginep hari kedua aja bisa. Bisa kor senginep kedek lo Pak Arif Uto. Jadi mungkin asli hanya memusafir karena sering kali adik karena akhir orang ni kecil ni ke Roma ni ke tujuan. Selama perjalanan meskipun berapa hari pun sebulan dikanya memusafir silakan tidak puasa karena musafir. Iya. Yang wajib batas bisa wakai itu. Harapa? Batas bisa wakai aku tu keluar dari kampung. Benar bisa. Bisa, maksudnya bisa kan? Mau dikenak bencana. Keluar dari bencana. Bisa. Nah perjalanan silahkan. Lanang tempat. Ini apa asal apa? Pertama pada. Aja mana hunten. Aku suruh apa tenang berjalan. Kita lihat. Nengen-nengen berapa hari neng tempat. Mau neng tempat. Empat hari. Sampurna. Lain hari masuk dan lain hari keluar. Contoh kita ke Jakarta yang Cengkareng. Masuk ke Cengkareng hari Minggu. Minggu saya reken. Senin Jakarta, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat keluar dari Cengkareng. Maka berarti neng Jakarta neng 4 hari bu. Berarti benar musafir. Mungkin wajib apa? Mau Jumat wajib Jumat. Tapi neng Jakarta kita neng 3 hari, 2 hari. Engen hari masuk cek reken, hari keluar berangkat pulang cek reken. Mulai ngalir, takut musafir kak. Jadi, tong ke si Muhammad. Ngalir ada cukup. Ingat si Muhammad? Ngalir. Ini lo pasal lo apa napa? Hah? Ini lo asal lo asli yang mana? Maka lo pasal lo apa? Karena musafir. Mun lajaran udah mau gini? Ingat lajaran, hari kocak cip hundur. Kita bahas nanti boleh lagi. Nah, emotri, wajib abasah. Ingin, wajib abasah. Kaya saya musafir, saya bitong korban 6 hari mangkat mulai lah. Pak Ari? Mangkat mulai lah. Loh, saya mau cakap jadi ya? Karena bisa jadi nomor jalanan lebih ada hari. Oh, iya. Jadi, hitungan 4 hari butuh 6 tempat lain mangkat lain mulai. Iya, 6 tujuan. Mangkat mulai lah, Bito. Masuk di kampung, Cik Bito. Keluar. Hari keluar di kampung tujuan, Cik Bito. Putar, mari bos. Bitong depan kan dia. Iya. Artinya mon de Pak de kampung hari Senin. Hari Senin kan lo bitong. Tapi tong de ku bitong. Selasa, Rabu, Kamis. Jumat mau aja berarti ini tuh hari. Tetap musafir. Siap. Mulai Sabtu. Pak Arif Buto berarti. Pak Arif Buto. Mon Pak Arif Buto berarti mukim, bukan musafir ketika sampai di tempat tujuan. Kuswakin. Jadi lo wajib Jumat melo masuk sedia rap apa pun wajib perjalanan lancang ya ga? Apa? Kekerja Jumat melo masuk gaji ya. Benih perjalanan lancang maka kerja Jumat aja ya. Ya. Maki perjalanan tidak boleh mau Jumat. Bada. Dan ini kak pembahasan si paling penting poin nomor 3 arkanso rukun pasang. Kata berfardun apa sah? Ini kewajib kita paham. Jadi sampai apa sah? Kerukun orang yang serok makan serok minum. Tapi kita berpuasa. Ko tuan dikeberan. Ko ada fardun apa sah? Ada. Iya. Alah. 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 Masalah apa? Masalah. Tapi ini amar ma'ruf, masalah amar ma'ruf kita lihat sikon kondisi mun kita kalau diterima melalui mungkin kita lapar apa? Saya ketakut sama labe. Saya gua boleh labe, kan lo diterima mana tak usah nyorong. Sepenting apa ingkar. Ada kalau ingin diterima mau cak tak usah. Kenapa boleh sampai labe? Kami wastar. Demo wasbon sa bilukman. Malain pak. Keluar tolong kita manfaatkan waktu. Awas ni lupa. Di lupa pak tabel. Malain pak. Para dona pasar. Kata Mbak Arkan Somi rukun pasar. Muka terbaik perlu som. Para dona puasa. Ini tadi bagi dengan para dona pasar. Ini kegempang berdua. Berdua. Fardu na pasa pada dua, nomor situ niat. Nomor dua, ajawih
bareng si mabat setengah bareng si ma betal acoy bareng si mabat leci gamblang tolong dipahami dek kan menakan saya ngak le fardu na pasah berapa duh dua mertung apa aja ani nia mertua acoy bareng si mabat lagi cukup pernah takok kita apa aset yang orang ngasawar, orang ngasawar, orang dan ini saya kelaku. Lah masalah niat, ini ke emotin, sarga niat ini ke pasal bertelok. Nomor situng, niat saben areh. Setiap hari harus ada niat tersendiri. Itu nomor satu. Ibarat itu nomor satu. Bahasa Jadi setiap malam, setiap hari, lah setiap hari, setiap harinya harus ada niat tersendiri. Kan malam nih ada gak? Kan sahabat asal nih malam. Oh iya. Niat sih. Dekik pada waktu nanti nyati, nak bahasa. Oh iya iya iya. Sabar nak ada tanggal tung, tanggal dua, tanggal telok, tanggal empat, kau tu andi niat tung-tung tibi. Dekik, mun telok puluh hari gabung, nyat kau lah bahasa pokoknya telok puluh hari pengiran. Tak usah kecuali hari pertama malu. Arti, keng jeling. Nang madhab syafi'i, iso nanti sabar nak ada, kau tu niat tersendiri. Tersendiri. Ini dia ada nanti. Nanti nak tunggu-tunggu ada yang berbeda. Lah emotin beranjuran penakin. Dianjurkan di dalam madhab syafi'i dan ulama-ulama syafi'i ya. Kita dianjurkan apa? Tung aniyat di awal malam Ramadan. Ramadan. Aniyat apa sah? Berapa bos? Kalau hari. Apa asal kalau hari? Dia. Jadi mungkin kita niat sunat. Niat kau lah apa asal kalau hari? Kalau hari penting pengiran. Ramadan sebulan penting. Pasal niat. Niat kau lah apa asal bulan Ramadan. Anak apa? Jadi. Nikah adalah madhab maliki. Madhab malik. Niat cukup tung. Semalam. Tidak ada. Tidak ada. Kedua atau lo kau usah niat. Tidak ada yang cukup. Lah, kita dari madhab syafi'i yang memang diwajibkan setiap hari harus ada niat tersendiri, dianjurkan mengikuti membaca niat ala Imam Malik. Menurut Imam Malik, jadi di malam pertama hari malam Ramadan, dianjurkan setelah kita berniat seperti biasanya, nawaitu sawagodin an ada ifardi syahri Ramadan fadlillah ta'ala, mari niat nikah, mah niat. Niat kau lah apa asal, tolong kalau ada ya Allah. Anak, kenapa fitnah sendiri? Kenapa artinya hikmah itu? Jadi, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ketika ada salah satu hari yang kita lupa akan niat. Agak lemak, kalau pengen doa niat. Santet mali. Secara madhab syafi'i, losah. Tapi saya kebetulan. Sampian tetap oleh kejuran bermesah menurut madhab mali. Tapi ingin, secara kaidah madhab, karena madhab kita madhab syafi'i, pasangan sampian tetap losa, sampian tetap wajib nyerah. Tapi mengenai paksa aki nama kilo nyerah, lo apa? Karena kita pun nak kredit dalam agama. Tapi langkong saya nyerah. Tak usah, tak usah. Cukup niat ada tuh. Saya nomor dua, jadi. Saya nomor dua. Aniyat. Mohon kalau payen. Kamu turun baik. Mohon kalau payennya di pagi hari sebelum duhur. Mereka dianjurkan. Mohon sampean kalau payen niat. Kalau sebelum duhur niat. Niat kalau pasal bulan Ramadan makin menyerah. Nika sah menurut madhab Hanafi. Tapi tidak ada artinya seling. Praktik nang dalam madhab. Bani suruh jangan raikin. Serain, kemun sampean lo ala kuneka, pasangan sampean lo sah, sampean lo legen jeren,
Etempeng kita lalai, rogi, rogi sehari. Yuk kita ikuti madhab Hanafi, kon sebelum duhur, ani. Aniap. Tapi kita setia nama madhab Syafi'i, lagi serai ke boleh. Lah aku oleh moka, maki aku oleh moka. Wajib imsak, wajib imsak ya. Iya mula nang. Menjak pon sempat malah tak support lor. Menjak aku yang bing Imam Syafi'i sombak. Jadi emotin, mon madhab Syafi'i, mon kalau penyiar akan kami bahas. Tapi kita sah pahamin ibarat dengan kitab. Ya, pembahasan ulama. Sebenarnya kau tu berniat madhab Syafi'i. Syafi'i. Tapi non Syafi'i yang jurin dua perkara. Ren, saben malam neng malam pertama aniat telo poloa. Anak Imam Syafi'i kaki mon kelopai dikit nyerah le. Kengnya keng kaki malah lo rogi. Kau benda ngesakit. Sim. Baik kau Imam Syafi'i. Kau tu boleh mengkaki kelopai niat le malam. Kila kutu ni sosolnya niat apa? Orang pasang kaki lo sakit malah lo rogi tentang Roma Syafi'i. Ayo teror Imam Hanafi, ayo niat. Kaki oleh ganjaran dia. Keng gue Imam Syafi'i, keng serai sang sabu. Serai lah. Lo akbar. Umpama lo nyerah lagi. Kan gue nyala kan ada ya. Haram lo apa? Enggak. Lo pay lo niat. Tapi mau lo nyerah. Kalau ingin dipaksakan, karena kita lemah klaim. Lo. Tapi ngirin. Mau sama-sama nanya lah, propel aja lo kan nakal. Oh iya. Coba lo pisang. Ada apa? Makin lo nyerah. Iya, makin lo nyerah lo arah nakal anak klik kan. Selo, saya tak ingin ketika lo nak klik ini lah, lo tahu cik pada malik, lo tahu cik kalau mahrum nyeru lagi, kan biar ramai bahas lah. Ika hutung kita. Nomor tung sebenarnya. Nomor dua, waktu niat. Ini kena itu, waktu niat. Mereka tanyakin biar waktu niat Ramadan, antara adzan maghrib sampai adzan subuh. Jadi dari antara maghrib sampai subuh ini ke waktu niat. Berarti waktu malam. Silakan bare maghrib makun adzan, silakan sebelum sahur, silakan sebelum abukah, mare buka sebelum tarawih, mare tarawih. Sepenting sehingga cek sampai adzan subuh. Aji, ano kak, apa dia ada pengecualian? Biasanya di madhab Syafi'i niat itu letakannya di awal melakukan ibadah. Nggak lah, nang Ramadan karena Ramadan melarat sengi kerak masa orang ini kerak pacar benar. Jadi mon Ramadan, mungkin nang Ramadan pegade. Sabar yang ada, artinya wajib, walhasil gamblang. Karena kali itu konsumsi bukan untuk kita, bukan anak-anak kita. Jadi tolong si furu jadi tanpa akhir. Oh, kita gamblang bahasa nalika. Sabar narik kutuan niat. Nomor dua, saya nggak waktu niat tepat. Lah ketika lo tepat waktu niat, berdua orang lo pengen niat tegak segala. Bada orang lo niat sengaja, maka pasana berarti lo ngelakonin fardun apa? Basa. Loes. Losa. Besan losa karena bulan Ramadan wajib lo kan makan sampai maghrib. Menepak. Menepak. Ayo lah, ya lo pengen, ayo lah tanah sekali. Ingin. Nika. Waktu. Saya nomor telok, siwot. Nika emotin, siwot. Siwot kuat, mau. Apa siwot dulu sih? Percakapan. Lafalan. Lafalan. Gempar niat. Lafal niat. Syarat niat emotin. Situng wajib takyin. Takyin pun dinyatakan. Dinyatakan. Kita one mun Ramadan kita apa sa Arfa, apa sa Senin, apa sa Ramadan? Ramadan. Ramadan berarti kok tu adalah fal Roma. Ramadan. Karena paling wajib niat jeneng ya adik dan bini. Jik wajib niat cukup kita. Nawaitu saumah Ramadan. Niat kaulah apa sah Ramadan cukup. Maka ada wajibnya, maka ada fardun billah ta'ala nak, maka ada naik kena. Ketika kita mengucapkan nawaitu saumah Ramadan cukup. Lah, Ramadan sudah menyimpan fardu. Siap. Ah, ngerti? Niat mon yo banyak mau turun le. Niat kaulah apa sah bulan Ramadan cukup pun. Niat kau lah pasah bulan pasah tak ni. Niat kau lah pasah bulan pasah yang keren mungkin kalau istilah bulan pasah kau bilang. Ramadan kerisa. Niat kau lah pasah bulan pasah cukup kita. Cukup. Tetapi wajib takyin mon pasah wajib mon pasah far. Wajib takyin mon pasah sunnah tak usah takyin.
Bada orang apa sah, Senin kemes cukup, niat kau apa sah leku cukup. Eki percuga seputih niat kau apa sah leku are Senin, niat kau apa sah leku are kemes, niat kau apa sah sitin min sawer, niat kau apa sah suruh cukup lah. Cukup sana ikan, tak usah pakai ada sunnatan lillahi ta'ala, tak usah. Wajib niat seperti yang berniat pasah kengmon pasah fardu wajib takyin wajib nyata akin cek kaki apa sah nomor satu. Amma pasah sunat tak usah sebut hari nanti. Pasah arfa kenapa kian ni tempat arfa cukup niat kau lah pasah sunat hari lah. Eki rangkong saya sebut niat kau lah apa sah bulan Roma ar. Aja men ngodo pas ngodo wajib abang bi bi fadila pasa arfa ben lainah. Ya ya, insyaallah kami bahas nang poin deki nang bab sunat ya. Tenang ke situ. Kita pahami betul lafalnya aneka. Malai tartib pembahasan maksud maksudnya. Jadi malai rok melebar, saben ada wajib berniat, pas waktu niat kita pahami, pas lafal niat. Ngerti? Ama masalah kada malai rok melebar kada pun tak dito asoin bareng sebetan neka pembahasan neka terakhir kita sampun sore insyaallah neka ampun sejen. Semakin apa hasil badan siapa betang dek masa kalau berlekas kalau bercepat jeling emosi. Beran siapa betang dek pasah berdebelu, ingin? Siapa betang berdebel? Belu. Siapa betang berdebelu? Emosian dari paling gempa. Sengaja ngota. Orang pun sengaja ngota. Ada paham? Jole ngota. Betang. Tapi mau lebih jole, tapi lelangan numpak kapal, mentum numpak mobil mabuk. Aji, lo betal sih mau sengaja. Keng, ingin. Keng, otak aku mana? Aji. Mau maring otak lo sengaja, saya nak mur ke mur lah sekarang. Kenapa? Karena mungkin nggak coba, mending pun kiai, pakai kelunyo, betal bahasa nak. Karena coba nana. Aji. Deki sebut nang sarata coba, sarata coba asep. Ya kada. Engko are kan kia nora suri are ni. Jenggem. Beni jenggem. Kiki. Sanla on marena are. Na para wes kempes ya. Apa bener secara enggak ana apa re enggak anu budul ne sapore ya. Wow. Primit. Nabi betal. Ya ada ni, beri masalah ni. Hukum najis apa ni semua orang. Jadi mohon lo, mohon nana bidara najis. Tapi yang kerokun cair dan tak benar ni rene. Ngari rene kan, cara ah berdua bareng pasal lain. Jadi mohon. Beri hukum butuh. Mun sekeluar tidak berang najis menajis. Mun kalau sekeluar tidak benih berang najis, lo najis. Tapi masalahnya ketika agrunya, berarti coba lo murni. Nah, itu nak masalah. Emotin, jadi nomor tu sengaja muta. Mun lo sengaja lo bet. Lo betal. Lo betal. Keng kau tumur kem. Nomor kemur. Nomor dua sengaja makeluar mana? Onani istimna betal bahasa. Nek kami kuliah kosong lagi tu mun lagi, ya? Betul hello boleh? Betul hello. Betul boleh. Ada boleh? Korang semua boleh. Tidak bisa zoom. Pesema awas, pesema. Bong. Pas, anu dah we awas. Emosi dia anak yang ambil hukum ini, malah bisa ikut berceli. Sewajib tak yang dinyatakan hanya pasawa. Wajib. Pardo mon sunat tak wajib tak. Pasah. Cukup sunat saja. Benar mungkin. Selasi itu menghukum pasah sunat. Ya tak wajib tak yin. Terburu lama terlok. Sepertama semua tamat wajib pakai pasah sunat. Waktu niat dari adzan duhur, dari adzan maghrib sampai sok. Ini kan tempoh pertama. Baru tempoh nomor dua mulai torah. Maka ki lakuk sepenting sebelum itu. Duhur. Jadi kalau sekolah, kalau bersyarat sebelum ulama, lo berdeh.
Mula maringakan, tak boleh ke? Berarti mau apa sah sunat klope niat, silakan niat sebelum duhur sebentar ada mul munas kita dan badan semerosak kebasa lo kan ngakan. Ini ketemu nomor dua. Pas ingin, berada nomor telo. Senajan erder diliati. Kita nggak tahu kok mulu. Senajan erder diliati, kalau sebelum duhur enak, dunia niat ke. Tapi jabuna imam jabuna bi ulama so nomor telo kake mon nero duhur serawle. Kena bentak perbedaan ulama. Tapi lah itu sudah keliru. Tidak mungkin. Kifayah dilaku makan aja kena. Takkan mulai kulaku sampai kontribusi dengan apa-apa. Al-Imam, Al-Imam, Al-Sulaiman, Al-Kurdi. Ini kesemua cakit istadar, 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 ada metakliru. Lo oleh toro. Kemali kita tahu nih. Sangat jen bertemu lama kan kita. Torek, 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 bos. Nantar nama loro barang pas karena toro apa lagi? Kalau bisa ya bu. Apa sesudah para adil makan dulu para adil tuhur. Buat es nyapo sih, nek apa nih aja? Nyapo. Deki neng arwah kan neng share kita misal. Lama kian deka, niko hukum abet aneh, gue nafsirak masalah istimna. Karena mau hukum orang yang sengaja mau keluar mana neng pasar. Hukum dasar sengaja mengeluar mana? Batal. Tapi emang sih. Menikah banyak periksaan di rumah. Bagaimana hukumnya? Jadi tak sedang menikah. Keluar mana? Yang kemarin buat sana. Situ cara istina, istina koonani. Hukum onani jadi mutlak betal. Mangkuya tanang halal, lo mangkuya tanang halal, mangkuya tanang bini, lo mangkuya tanang bini, betal. Hukum situ mutlak batal. Tasya nomor dua, benih onani, nah, benih istimna. Bukan istimna. Bane onani. Ini kan ulama ibah hasil. Tung hasil dua. Si pertama tidak bersentuhan. Si nomor dua bersentuhan. Yang tidak bersentuhan, enggak napa? Aha. Ayar. Acil. Acil. Nanti featuring HP. Kita lo nyeting ke. Mau tidak bersentuhan, contoh hayal. Boleh. Gegung hayal. Melihat. Melihat. Acelin, orang lebat tu sedih dengan Pak Ima. Kenal, Pak Tular, gelenon, inzal. Dalam hukum, lo betal. Sahwat atau belum sahwat? Teruk atau belum teruk? Ketika hanya melihat lensa, TV, HP, dan semacam, atau mengatakan, saya nggak cek pahala aku nih, kalau nggak ada hukum. Kita hukum, saya nggak paham nih. Lo betal masa, ini gendir ada. Masuk, ano, leal. Kemah, Mas Al. Mas Al. Kira itu. Mas Al. Iya, ada Mas Al. Parhat, ya, anak. Kamu kok, eh? Belum apa-apa, ya? Masuk. Kira, ngantau. Deki, wais, ada pada video, tak ada. Deki lah, torok nang di kabul. Mas Al, kita lihat. Itu, gendau nih. Jeling-jeling, mon tidak bersentuhan, hanya melihat, hanya menghayal pas keluar mana? Lo betal, neka emotin, neka lo betal. Tapi ada pengecualian, laki tetapi. Lakin. Tapi sedih, minggu lalu kalau itu ada se, kita ada video, tapi mon eka andi orang salah kalau biasa. Ku lemon sedih pas sahut keluar nanti. Ku lemon hayal keluar nanti. Tapi mon eka andi orang salah kalau biasa ketika menghayal, ketika melihat pas inzen, pas dilakukan ketika sedang berpuasa, bet. Saya mau tamat. Bet, saya mau tetap. Jadi emotin, nanti ditok,
emotin, tapi untuk orang yang biasa inzal, tidak ada mah inzal, mau nggak tela inzal, hayal inzal ada mah, ada kayak emotin, betal, ini kesimu utama. Bada tetap lo betal, maaf orang yang biasa, ini kedoif. Kenapa? Karena lo bersentuhan. Kenapa harus dibatalkan? Yang hayal, ini kita butuh. Tapi ingin lo, mon orang yang lebih biasa, mon hayal katela pas keluar menepai lako yang tebang abasa, betal. Ingin lo, ini karena istina, istina butlah betal. Lawan kian mon lo bersentuhan. Apa nampun mon bersentuhan? Bersentuhan, ini tetap saya. Bersentuhan dengan sesuatu yang secara fitrah tidak mengandung syahwat. Secara fitrah, lain orang yang belum benar. Secara fitrah, jadi bersentuhan dengan apa? Betul. Orang yang aku betul. Pinzel. Lain batu apa? Embe. Kambing, sapi, ku, kuning, bentar. Dari mana hukum ah? Lo betar. Syahwat atau belum syahwat? Tak betar. Karena memang sampean bersentuhan dengan mubal syarof. Tapi kalau barang-barang saya lo biasa, kaya yang sampean gila lo benar. Jadi lo betal lah. Ini kaya mungkin tak betal, senajan kita pada syahwat. Tak betal. Ini kaya mungkin ini. Syahwat, tak perlu syahwat. Bada lengah-lengah, tak boleh lengah. Ada lengah-lengah. Nekuk lah non. Bang, kau masak apa? Nekuk, kain zat lo betal. Lo betal ni kan? Lo betal mutlak. Lo betal mutlak. Lain ni ke emosin? Nengkak ni untuk kita paham bahawa hukum fikih bukan hanya hukum fikih, tapi berruhul fikih. Oh, kena lo betal. Ayo lakukan dah. Por-por nalar kaki. Nih ke emosin? Bahawa bukan semua hukum fikih ni kemas. Salo betal baik lakukan. Astaga, lah. Saya nomor dua sini bersentuhan dengan sesuatu yang secara fitrah mengandung syahwat. Mengandung syahwat, katanya siapa secara fitrah mengandung syahwat? Manusia. Lain jenis. Lain jenis. Berapa tafsir? Mahram. Benar ya mahram. Mustera fitrah kan orang ini. Lah ada orang mohon hukumnya tinggal ke mahram pas sahwat pas inzer. Tapi cak berne bisa jadi orang di mahram neng lip lecet. Bisa jadi di mahram neng mobil selak. Pas inzer ada orang hukum ah emotin. Nek emotin betar. Kalau baru syarat dua sahwat. Ada dengar. Jadi nak tahu bila pada orang yang di mahrama nengelip selak sok tanang mengharap pas sahwat alinzer betal basa. Tapi mau lo sahwat otak bak pakai sahwat membeda lain aling ah pas inzer lo betal. Napa polong dua syarat dua otak. Amma benar mahram nike emotin mau benar mahram emotin mau benar mahram. Mon benar mahram kitab seri ulama tanpa leng aling bedek leng aling sih yang dipertaruhkan. Mon tanpa leng aling betar. Di orang ini benar mahram merampak taksi ada leng aling kan? Kolek temu kolek sahwat pas inzal lo sahwat atau tak sahwat ketika ada leng aling pas inzal betar mon benar mahram. Tapi mon benar mak mon benar leng aling kan? Tak betal.
di teng dinet nang taksi langan tamu langan berdeleng ale sahbudak lo sahbudak mau berdeleng ale pas inzal lo betal silakan foto episode aja kak apa ya ingat pak tempa bi dinet tak mungkin ah biasanya lo keluar pak keluar terangkin terus terus foto foto. Jelin-jelin, ada pertanyaan yang penting. Pada orang yang tempat pasangan, kalau non paten pabi ini. Kalau tanya, ini ke mahram apa benih? Mahram. Benih. Jelin. Iya. Bersentuhan apa temu paten pah? Bersentuhan. Sentuhan apa yang berbeda sih seperti. Benih mahram. Benih yang ada yang apa temu? Montan paling ada yang betal. Mon benih yang ada yang masyarakat lo betal. Kincik lakon yang Arab apa? Over hijar pak serempet. Jadi soalnya nang YouTube dia kan beda. Pertanyaan nak? Ya terus dia ke iya, nanti pertanyaan dari dari jemaah anak Ustaz Abdul Somad. Mohon maaf jangan menyebut produk lain. Kita satu manhaj, kita satu. Jadi kita tidak menyalahkan dari goreng lain. Silahkan kita buka. Mari foto, posoke. Ini kan banyak meroji, yang mau jadi ini, tapi yang fik-fik awasi. Ayo. Nomor 2 sengaja anggota, kiringnya tadi. Nomor 2 sengaja mau keluar mana? Saya nomor telok, Jima, ingin, pas lekas saya mutin. Jima nika, betal ke pasah. Bani mutin, taruh tabah alaihi. Ketika kita melaksanakan jima di siang hari pasar, nomor situng, tusa rajin. Nomor 2, wajib kodo. Nomor telok, wajib imsak. Loleh kan ngakan, mau nolengah jima kan betal, tapi jami sandang betal, yuk pah tanah, balin, loleh. Loleh rusak, wajib insak sampai maghrib. Nomor 4 wajib takzir. Takzir kok ajar ke pemerintah apa yang lebur por rengki kiki rengki toko mengki toko sampai efek jerah. Saya nomor 5 kafarat. Le emutin kafarat wajib dek selake malu. Berakhir belum? Berakhir. Kafarat dan kita nomor 2 wajib amar di kaki budak serakit. Budak ada. Malah ada nomor 2 itu rokobah wajib budak. Nomor 2 dubulan turut-turut wajib apa sedubulan turut-turut. Akan. Si nomor 3 emotin pak monlok bisa wajib makanin sebitak reng miskin tung situng situng emut. So bisa kenapa sebelum mati ya? Kudu ngalai dak mertelo. Amak iki bisa apa sewajib. Loleh gak bekek nubulan. Dan ingat, kenapa beri saya resik sebertanya kia? Baik sebinek ka ada sengaja selake ka ada sengaja patun selake sewajib majer kafarat. Terakhir, sebenarnya agak gamblang sonek. Kenapa mi selake? Karena pada orang yang hubungan intim, ketika si betal kala benjima selake. Nasi kocak jima, masong kader hasafah dek fanting dari bini. Ketika kader hasafah nika masuk ke barji, nika nyaman jima. Amma sebini, nika betal asabab masuk sebelum kader hasafah ke barji. Ketika masuk sebelum kader hasafah, sebini betal asabab masuk en, farji, dalam badan, dalam badan. Sampora, pegang-pegang iya. Sampora. Hari ini ada mah, kue perkosa. Jadi, setelah emotin. Emotin. Nega kita bicara hukum sepertama. Tapi apapun perkosa sebini, kalau perkosa sebini, apapun sebuah diserahin. Keng mau nikah lah, bis sebini, kena depan tedu. Keng. Kita apapun diadep. Emotin. Jadi apapun tutup karena kita hadir bersama kita rubaran segit. Tapi apapun wajib diserahin. Wajib. Sebini tak wajib majar kafarat. Jadi tertib. Tertib. Takzir je lagi bini tak? Iya wajib takzir. Wajib bini, udah. Tapi kalau orang tua, ikut roba, bulan, otak besmitek, mut.
Tapi nek nang bejajal dulu kan ini. Sejam bulan. Bunyi Pak langsung ngecalok mampu. Iya, tibian enggak salah. Nomor telu lihat sekali lagi mota keluar maneh jima nomor 4 mur murtad naudzubillah murtad keluar di Islam betul masa nomor 5 haid nifas rem bibi Rendi petang lepas. Nomor 6 hila. Sanajan sekeje paham kan ini kabarnya. Nomor 7 kelenger sari gunting. Sari gunting. Jadi kelenger sebelum dan sepu sadar pada tahu gitu. Nah, tedum kilong kilong pajar. Ampe mare, kan ada pasal sekali. Kan lahir di kelengar ta. Tedung akal ki semaan. Kalau kelengar ki enga. Ki enga. Jadi lain hitop. Mun kelengar ugmi alai. Lain kira kira kala atra di Allah Taala. Jadi mun kelengar akal ki bergi setruman ada. Mun tedung semua ber boleh. Jadi engge mun kelengar sare penting batal basana. Mun lo sare penting, bare-bare kelengar sebelum sepu. Sadar bang mari maghrib kan kul 12 per sekejap ge semenit 2 menit pesa pas mari zuhur kan ah mari zuhur mun pil make sikep tebal tetap pas seterakhir lo rapu api mun lo wa no silakan dia siap disiapkan makanan lain tetap buk dek kare nomor balu terakhir jatuh deh baru berbagi pakun betan mun kila tekak sikep wajib serah. Selema. Napa? Oh. Oh, boleh. Elo boleh. Lesan boleh. Lobengan sosok. Lobengan sosok. Dubur. Nomor 4 kemaluan si 2. Kemaluan si 2. Jadi ingin lobeng lemak ni kak? Ya adik sedih. Kopeng. Elo. Colo. Lobang sosok, lobang paran sedua. Nah kan itu perlu kita pahami. Mon menangakin sengak le, sengak poning betes luar dalam, kopeng luar dalam, kan beren sepel di dalam. Tetapi mon nyungkit wapasan masuk ke dalam sampai itin beren sepel di dalam betal wasan. Sangat cerah masuk itu dan tengah pi dalam. Ah makin aneka lo betal karena sejelas nih kalau kita masuk ke dalam. Nego kopeng. Amma elong luar dalam, khoisum nika, tolan si tengah. Tengkorak deh. Tengkorak elong. Tadi mau masuk lente, sampai melebihi tengkorak elong, tetap pasang. Jadi elong ada yang anak. Suwe, mabetar ke pasang. Sana jen darurat. Mereka kayak kengkero. Kengkero dosa. Mungkin akan lebih rorok, kulo aku buat suwe, ya kulo mah. Silakan suwe, betal pasana, sampai lo tusa karena saya mau betal, keng lo jet kan, akan lebih maghrib. Insya Allah, keng wajib kan. Ah wajib kan. Jadi ingin, neka lo bengi elo, ama lo bengi lesan ni kepenting, jeli, deki masuk dek goreng. Lesan kan ni ke bibir, bibir. Nonton roter lo lah. Nonton roter. Neka, lakukan, deki si agentong. Batas luar dalamnya celing. Ebu dia dah kini sahaja tong ni ke makrot ho. Ebu apa ni ke ha? Ebu celing. Di ulama sebagian pendapat ha celing dari ha sampai bibir ni keluar. Dari ha sampai dalam ni ke dalam. Ebu ha dalam. Iya kan? Ebu dina ha. Ha dalam. Jen.
Baris nomor dua, kho ke pengakuan jadi. Ingat nasihat. Kho ke atas, luar. Kho ke dalam, dalam. Artinya, paling saya ngerok kho nikah. Kho ke lakan-lakan. Menyungke sampai ke budi lakan-lakan betah. Benda ingin, betal hak ngerima. Masalah nombor berdebar makin. Tetapi, kho abek ngatas. Ketika badan tak ditok di luar kho ni ke badan luar, masuk di kho ni ke badan dalam makanan. Hastete, amma coba, lihat saya coba bahasa. Coba telok sarat telur. Nomor situng solia solia kelunyo. Nomor situng mor. Morni. Morni. Nomor dua, edelum jolok. Edelum lesan ke. Lagi morni kak ditok, saya ngak dekik nang imsab sebelum masuk putu rasikat asikat karena mau asikat bisa jadi harus acan harus nape baik lo nyok mari ada betal mas jadi tiba imsab tu rasikat tapi mari copal murni si ikut ini gelu si nomor dua aku tu lesan tak boleh mana bentar bah betal ya betal lo oleh keluar di bibir lo oleh keluar di bibir. Halo oleh, ha? Mas Teti mana siwak? Di profesor sini. Ini siwak tadi, ini. Orang mana siwak pertama itu, mesti besar. Ayo keluar. Ini kan coba. Tapi masuk oleh, ini gak syarat nomor telok, syarat nomor dua tidak mau. Harus yang ada di lisan. Ketimun kedua, saya masuk boleh, silakan siwak. King, aco. Aco. Saya nomor telok, terung kira kira gula, lo najis. Mena nawan gula keluar otak, mari otak lo sengaja mur kemur. Mana orang kusir keluar darah mur kemur, kosong cik otak. Ah, coba ni lah. Jadi telok, kau tu murni, ada dalam lesan, lo najis. Gula mungkin asar pepsoden lo deh mah, asar. Mungkin asar, tak apa, mungkin celep. Celep. Lo ikhlas sadar, beren. Mena yang mungkin sesuatu, memang. Memasukkan beren, betul-betul beren. Ki merah, ki berbetis, ama keng atar lampat ni kebuntan. Dikak itu orang mana masak kening rasa, karena rasa gila benih ber, tapi keng karena rasa. Benih pak, hanya itu. Mau nak cepin siapa masuk angin lah, karena keresak, kurang manis, kurang baik, pas sudah coba. Nanti nyaman rasa nasi masuk, mau ber, apa kuning gila. Mama bayar rempuk, mikir di pulau, lo, jangan rasa lagi. Betul. Nika emosin, nika somba mana lesan, nika dintok pun coba. Ama kerak, dahak, boleh coba, hukum betul. Tapi sebentar, mohon lebih dengan di luar. Nika perlu tu mengetahui batas luar dalam. Mohon lekar lah, boleh dengan luar di lantai, baik dulunya betul lama, lagi di dalam. Kuntan, kita betul. Seumpama lah, kalau mau bukan. Tadi seumpama lah. Oh, tapi seumpama lah. Tahu mana dia merasa? Coba mana dalam jolok, lo bukan masih lompolong. Ini kena seher. Kan main kami. Ya, seher. Ya, seher. Iya, kak. Ini nyaman akar, kak. Iya, akar. Artinya sebenarnya kaki besi orang bilang, oh tak boleh kaki mor-mor aeng. Mara coba-coba kaki celep. Iya. Tapi aeng ada, kaki celep. Demi dulunya tak pernah. Tang laku, ya sekampung. Kaki cek kamu tambah kaki ini. Berlama-lama kasih. Iya, mama. Iya, kan lo. Mada kaki juga. Jadi memang, mohon akar lah, mohon kemohon ki celep jolok, tapi coba lemari aing, lemari adik lapi, kening. Nah, emosi saya nggak ada, mohon kerat, mohon lebar di luar, saya nggak. Kerat, mohon di luar, sebelumnya, tolong di luar. Kau yang nggak menomor yang siang, Rok. Nah, dikatin tok keluar Pak Azan setrahir. Nggak ada memohon awuduk masuk aing di atas. Jadi, orang berdua, wudu mandi. Emotif pada dasarnya mun nang wudu mun aing se masuk gelek
masuk neng besuan pertama, kedua, ketelok, lo ketan. Kalau ben sarap, ingin saudu, lo den beden, lo nyelem. Makin leteng hati mau nyelem, masuk. Kota bau tu lo nyelem geng, masuk neng besuan pertama, ketan. Jadi ingin mau udu, neng besuan pertama, kedua, ketelok, lo betal, kalau ben sarap dua. Tengah teh pas lo nyel. Amma nang besuan nomor 4, us besuan nomor 4, betal deh. Tengah teh baru tengah teh. Amma mandi, kita asli mandi nah. Bada mandi wajib, bada mandi sunat, bada mandi ben. Benar. Mubah. Mon mandi wajib ben sunat, hukum ada bi nikah. Bada orang adus junub, bada orang polong tedung. Nek mandi 20 kali mubah lah di bu. Haram di bu. Bada orang polong tedung, mari cara mare adus, mare sahur, mau sempat adus sampai adzan subuh, silakan mandi wajib. Ehen, neng besuan pertama, kedua, ketelok, mau masuk, kalau ben syarat, lo dan badan semandi, pas lo nyelam. Lo betah. Tahu semandi, lo, mau tuh amur berong, besuan. Ini yang lapar ya. Lo ngenong, ngenong, lo jokin nyelam. Lo nyelam betah. Mandi sunat, dari laki ke Jumat, silakan. Amma mandi yang tergabungkan, yang ngonjeng, tengah, kita belum berita. Arti, pon sena terakhir, kalau kamu sosok, lo kira masuk aeng, tak tahu usaha plaster mau mandi lah. Kira gede lah menyakit. Ama lo bawa ke malam, kalau kau ingin, dek dubur laki bini, dek farji khusus yang bini ingin, badan sifat jen yang waktu nengkong, namun nengkong gak buka, badan sifat jen ini kebetulan luar. Barang semacam kita betul dulu. Jika dia tak bi ulama, senga, senga, mon akela, tak usah pas nyungur kuburuk kata mon. Tak usah. Seni kecukan dah puna sebelum kai imam, senga aja was was was. Lengkong biasa ada bosok mar lah perubahan. Iya, enga enga. Jadi tak usah apa. Gelar terjawab si bujang loh. Enggak, kalau enggak lambat ke kanan, gocang mon keberatan, bila kita masuk boleh? Masuk, masuk. Jadi, emosi. Kita pahamin, mon kele masuk, apa namanya, mon akhirnya dari mana, saya nak cek lenden, petal ke. Jadi itu biasa. Tuh, saya nomor dua, cek was. Ini kok angkir lama. Lah, saya nomor telok, saya nak dari mana, cek arum remiain. Dan semak bisu sama, ada menunti sekak, bawa-bawa yang lain. Mau nengkong sekolah mah masuk sombah, mana mau masuk lah, betal. Karena apa ngenteng nyelam. Cek cara merang nyayang, reng bine. Aku mau nyayang gitu. Lah, apa aja sih nih? Pada, aku mau nyayang. Kota apa nih kepada pembahasan di kitab? Cini, gila non suar, ini ketubun. Orang yang tepang keluar kotoran, pake pegek tengah. Ini ketubun orang yang mau nengkong mana buka tubun. Berarti, bareng sedalam, ketika aku tak ngani kebenaran sebab dengan bertenduan tapi mau potong tengah seperti baru-baru saya luar dalam boleh tidak ramah ini ke do'if betal tapi semua tamat pun tak lege-lege luar sep lomba susah mau kebak aku berat sama pasang ini abang coba suas oh ini kata ah so infus masalah infus ini ke ulama kau nak salah puna ini kata ada perbitan. Karena kita lo masuk lebet leban selema, niki bahas nampoi nomor 4 insyaallah. Tapi perlu singgung mungkin, karena penting asuntik, infus tak betal. Karena lo lebet apera. Apera. Karena masuk lo lebet leban selema. Kayak ngapera aja bro. Maki baik kere air lo betal. Sip. Lo betal. Tapi ulama kontemporer. Ulama, ulama masa kini semakin gak nintok silakan hidup dengan telepon dengan ini ulama tafsir pun infus kele mengenyang betul kan infus kan mengenyang berarti infus lo mengenyang infus lah berarti obat lewat infus kan pun saya wajah infus pun suntik kentok ya ngerti. Iya, infusnya kan bisa seger. Iya, tapi lo sakit enggak? Kaca yang infus lebat lebat kayak itu, anak mungkin itu lo bisa. Bi dokter lebat infus, kita buat obat sama infus ya. Tapi mau obat sama kenya, ulama set her nggak her dari itu. Oke, siap. Betul. Mau lo makannya tetap tak betul. Tapi semua sebahasa yang kita klasik turut
La kenyang, lo kenyang, lo petang, karena lo lebar ke bang selema, silahkan kalau ada kifaihah, terlalu infus tenar neng. Cukup pak, tadi lah. Cukup, bisa lo ada kik mari asar boleh. Ini kan? Ada ini dia kafar. Iya. Ada yang mau mana, lo apa asa, lo kasih pula, kasih anu, majar pula. Pasar ada kafar jima. Iya. Tak kengeng, jadi makin lupa sang di otak kita pun tepat. Ya maksudnya langsung majar juga. Tak kengeng, pun tak beda. Pun kita bisa kelar masa udah masa. Ano, itu udah nak apa sih? Mulai ikutin pas. Poin nomor 5. Jadi ada kebun. Seperti yang kita mahu. Seperti sekat gila. Jadi untuk masalah kita di masalah syarat pesan orang apa sah? Oh iya kloi. Berde syarat wajib orang apa sah? Bila selema. Bada fardu na pasal bada dua. Wajib ani. Aniat. Wajib cawi badan semua pas. Betal. Masukol ada. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ayo doa, doa. Kahulil. Kahulil. Ayo posekuan kahulil. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ayo amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Amin, 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 Alhamdulillah. Balik benda tetangga main, dia pula ngetelak menguntuk sebenarnya banyak ulama banyak. Ternyata sambil tengah, kebun lo saat surbanan, dia otimen merah. Jadi mungkin dari gue, maguler iya. Jadi baru kayak mimpi kak, banyak kaya yang udah jenis masjid. Wah, sana yang ada, bulos lo juga. Ya, ada pendekar ya, Masya Allah. Adikku. Sami-sami ya, amin. Okay.